Assalamualaikum kawan mancing. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Amin, amin ya rabbal alamin. Di video kali ini saya mau menunjukkan custom rod dari blank kosong. Oke, gimana caranya? Yuk disimak mas bro. Yang pertama kita setel dulu busanya. Kita amplas sesuai dengan model yang kita mau. Selanjutnya kita akan setel batnya atau gagang ya. Di sini saya menggunakan lem epoksi adhesif. Ini khusus busa ya, untuk bat gitu. Dan campurannya juga 1:1. Tapi kena agak banyak nih. Di belakang nih ya, kita lilitkan kain. Kain untuk gimbal secukupnya aja ya. Ini enggak mesti kain ya, cuma saya lebih suka pakai kain karena daya serapnya tinggi. Dan ini kita pasang begini. Sampai mentok ya. Dan ini saya mau kasih sedikit variasi, varian karbon di sini. Ini kita coak dikit.
sini kita olesi lagi. Seperti ini. Lalu kita ukur ya, begini, jadi ya di sini. Bisa, lalu spacer, reset, sini untuk reel sheetnya saya suka menggunakan kain sebagai pelapis. Sebenarnya ini enggak mesti kain ya, pakai lakban kertas juga bisa, tapi saya lebih suka pakai kain karena daya serapnya lebih tinggi. Jadi dia lebih kuat ya.
itu kita bisa pasang yang depan. Setelah semua terpasang, sisa-sisa lemnya kita bersihkan. Sambil menunggu batnya kering, kita bisa setel ring guide gitu ya. Jadi kita bisa ikat nanti biar resin bisa barengan.
Thank you.
Untuk urusan yang satu ini, resin, sejak bertahun-tahun saya menggunakan ini. Selain hasilnya yang mengkilap banget, tahan lama, dan dia warnanya tidak pudar. Walaupun kena panas, kena terik, selama bertahun-tahun warnanya tetap pincong, Mas Bro. Makanya saya selalu pakai ini.
tunggu kering aja nih, bro. Oke, ini sudah kering mas bro. Setelah kurang lebih 4 jam dia sudah kering dan siap pakai. Oke, cukup sampai di sini dulu mas bro. Dan semoga bermanfaat buat kawan-kawan mancing. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar saya tetap semangat memberikan informasi-informasi lainnya. Oke, sampai di sini. Assalamualaikum, salam kebajikan.